ini di TV live, live bersama RTVC Cek. Saya kajian duha itu nggak pernah putus. Masa? Eh itu saya enggak ngerti saya itu bahkan ada yang pernah sampai 4 kali 5 5 berarti tetap ada iklannya mm. cek cek yeah, cek son cek subhanallah cek 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 Alhamdulillah. baik kita ini menjadi Sesirat subuh setelah lebaran kenapa 那个强吗？他比这。呃。 nomor hp lupa nanti ditampilin ya hmm. kenapa nggak nampak itu apa? Rehat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan majelis kita atau sesi rehat subuh kita. Hanya saja di kesempatan pagi ini kita tidak bersama dengan kitab Bulu Ulmarom sebagaimana yang kita bahas pada saat bulan Ramadan kemarin tapi di kesempatan ini kita akan lanjutkan dulu dengan kitab yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya di sesi subuh bersama ANB Channel yaitu bersama kitab Fikih Bermadhab Pengantar Memahami Cara Beragama yang ditulis oleh guru kita Ustadz Aminur Baiz dan insya Allah kita akan tuntaskan kitab ini yang mungkin para pemirsa mengikuti kajian ini sudah mengetahui. Insya Allah sedikit lagi kita akan tuntaskan pembahasan dari kitab ini. Baik, eh, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita coba sapa terlebih dahulu guru kita dan juga ngobrol sedikit mengenai buku ini. Itu ya. Assalamualaikum. Sat. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah B Khair. Allah. Ini sudah ada kalau orang Jawa nyebutnya nyamian. Nah, kalau pesennya apa sih? Apa ya? Cemilan. Oh, cemilan. Habis cemilan 10. <laughs> ini ada Masya Allah ini isinya oh Masya Allah ini air bening ya, ya. baik Selat puasa nggak oh tidak jadi kalau puasa terpaksa dibatalkan ya ini harus disingkirkan ini oh ini nah. ya baik Ustaz, Insya Allah lebih semangat saja karena tidak puasa atau Ustaz puasa ini sekarang oh, saya tidak puasa mungkin pemirsa ya. juga lebih semangat Ustaz karena bisa sambil, sambil menikmati sambil menikmati makanan sarapan, gitu. kopi juga gitu. biar gak ngantuk baik Ustaz, ini kita kan sesi rehat subuh kali ini programnya rehat subuh Ust. hmm. tapi bukunya ganti Ustaz ya atau mungkin sebenarnya katanya kan Vicky Bermadhab ini sudah dibahas juga, saja ya, sebelumnya, gitu. Nah, mungkin uh, bisa dikasih ini, Soed, uh, sedikit uh, penjelasan. Sebenarnya Vicky Bermadhab ini, uh, apa ya, pembahasannya itu tentang apa, Soed, kalau gambaran umumnya dan kenapa ini ditulis. Jadi, kayak pemirsa itu nanti kalau baca buku ini itu kira-kira dapatnya apa, saat gitu. Karena kayaknya agak berat ini, Soed, uh, judulnya itu, Soed. Masya Allah. bermatahab gitu. iya. <tai> <ter offset> <tai> Baik. Eh uh, pertama untuk acara Rehat Subuh sendiri, ini kan nama program ya. Iya. Kalau isinya tergantung produser. Ini mm. produsernya yang di depannya. Jadi kalau isinya mau diisi dengan buku A, buku B, buku C, program acaranya tetap sama, Rehat Subuh. Karena acara ini diselenggarakan di waktu subuh. Dan di luar bulan Ramadan, kesempatan kita untuk rehat subuh lebih sedikit. Sebab eh, biasanya kita punya kajian rutin di waktu subuh. Itu ada di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang kosong Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau tidak sedang safar, kita bisa isi dengan kajian rehat subuh. Nah, kemudian berkaitan dengan buku Fikih Bermadhab. Jadi, Sebenarnya judul buku ini itu adalah cuplikan dari salah satu judul bab yang ada di dalamnya. Cuplikan dari salah satu judul bab. Kita punya kaidah begini. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan ada banyak sekali surat. Dan nama-nama surat itu dominannya adalah cuplikan dari salah satu kata dalam surat tersebut. Misalnya surat An-Nas. Kenapa disebut sebagai surat An-Nas? karena di situ ada lafat annas kul a'udzu birabbin nas malikin nas al falak juga demikian kul a'udzu birabbil falak surat uh, al masad karena ada lafat al masad fi Hablumim masad maka demikian pula ketika saya menulis sebuah buku ini kenapa saya beri nama fikih Bermadhab, karena salah satu isinya tentang fikih bermadzhab Selanjutnya Secara global, buku ini membahas tentang rambu-rambu yang perlu diketahui oleh seorang Muslim ketika dia beragama. Sederhananya, kayak gini: pada waktu kita beragama, hakikatnya kita sedang menempuh sebuah jalan untuk mencapai titik tertentu, dan pada waktu orang menempuh sebuah jalan, dia akan menjumpai aneka rambu-rambu di sana dia akan ketemu a ketemu b ketemu c gitu ya. Aneka yang dia jumpai itu perlu untuk dia kenali. Apa saja yang harus dia kenali? Apa saja yang harus kemudian dia pahami ketika dia menempuh jalan itu? Ada yang perhatian dan ada yang tidak perhatian. Dan tentu sebagai muslim yang baik, kita ingin semua itu kita perhatikan dengan maksimal. Sehingga kalau orang tidak paham rambu, maka dia tidak Tahu bagaimana cara menempuh jalan yang tepat sebagai konsekuensinya, mungkin dia telat, mungkin dia melanggar, mungkin dia kesasar, mungkin dia melakukan tindakan yang berbahaya, dan seterusnya, sehingga kita perlu mengetahui rambu-rambu ini apa saja. Ketika kita menempuh sebuah jalan, mungkin ada dilarang stop, dilarang parkir belok kanan, belok kiri, kecepatan sekian. Kamu di sini rest area, di sini kamu bisa apa? Kalau orang tidak ngerti, masuk tol tidak ngerti tanda-tanda seperti itu, bingung dia. Makanya dengan memahami rambu, orang akan bisa melakukan perjalanan dengan selamat. Nah, nah dalam beragama manusia bisa menjumpai banyak hal. Di antaranya dia menjumpai dalil. Kemudian dia juga menjumpai ada madhab, dia menjumpai ada keterangan ulama, ijtihad, taklit, kemudian posisi akal bagaimana, terus hubungan antara agama dengan tradisi seperti apa, dan seterusnya. Nah ini semuanya perlu dibahami oleh masyarakat agar bisa didudukkan sesuai dengan porsinya. Dengan misalnya kami mengangkat tentang masalah fikih taklit. Apakah taklit itu 100% dilarang? Ternyata tidak. Tapi eh, dalam posisi yang sama, taklit juga tidak 100% dibolehkan, diizinkan. Sehingga kita perlu memberikan keterangan. Seperti apa sih taklit yang benar? Agar taklit itu tidak menjadi taklit buta. Lalu posisi eh, budaya. Islam tidak memerangi budaya. Dan tidak menilai bahasanya budaya itu sesuatu yang 100% haram. Ada budaya yang ditoleransi untuk dilakukan, diizinkan, dan ada budaya yang bermasalah. Tapi kita juga perlu untuk mengajarkan agar budaya jangan sampai menjadi layaknya agama, sehingga perlu didudukkan sesuai dengan porsinya. Dan masih banyak lagi hal-hal penting yang kami bahas di buku ini berkaitan dengan rambu-rambu e, dalam beragama. Tentang ulama, kita mengenal ulama, bagaimana interaksi yang tepat dengan ulama di situ saya sebutkan tentang sekian kaidah kalau tidak salah sembilan sembilan kaidah dalam mengikuti ulama kemudian ada ijtihad ijtihad itu apa sih kita perlu mengenal ijtihad ketika kita mengenal ijtihad bisa nggak kita itu beristihad terus batasannya bagaimana termasuk diantaranya adalah mengenal siapa seorang ulama yang layak disebut mujtahid ada orang yang mengklaim dirinya mustahid, tapi kalau kita lihat realitanya, dia jauh dari karakter istihad, sehingga mungkin dianggap orang awam sebagai seorang mustahid. Tapi hakikatnya, dia adalah orang bodoh yang ngaku-ngaku bisa beristihad, akhirnya dia diikuti, padahal dia tidak layak untuk diikuti. Nah, standar seperti itu kita sebutkan di sini agar masyarakat jadi tahu siapakah yang layak untuk disebut sebagai seorang alim seorang ulama yang layak diikuti pendapatnya karena masyarakat awam itu kan tidak ngerti dan bagi mereka standarnya adalah sing pintar ngomong yang kira-kira bicaranya enak lucu menarik itu yang diikuti dan dianggap tokoh meskipun bisa jadi nggak ada isinya sementara ulama yang beliau betul-betul mendalami ilmu agama paham detail dan bisa mengarahkan sesuai dengan panduan dianggap sebagai orang awam yang ketika bicara tidak dihargai dan seterusnya. Dan realitas seperti itu banyak kita jumpai di masyarakat. Makanya sangat mudah kalau orang itu tidak paham seperti ini, dia ya boleh saya sebut dalam tanda kurung dibodohi. Dan kita sangat menyayangkan seperti itu. Coba bayangin ya, dalam posisi dia sedang sangat percaya kepada orang tertentu, ternyata orang itu membodohi dia. Dikatakan A, dikatakan B, padahal sebenarnya A dan B itu tidak ada. Sering sekali kalau e, Anda sudah paham tentang bahasa Arab dan bisa membaca literatur asli berbahasa Arab. Nanti akan ketahuan ya, ketika ada beberapa tokoh yang nongol di TV, ngeklaim A, ngeklaim B, kelihatan ini tidak ada di situ. Misalnya, ini ada di kitab ini, ada di kitab ini, ada di kitab ini, buktikan tidak ada itu. Tapi kan nggak mungkin dong masyarakat awam ada di kitab ini. Coba saya akan cari. Dan dia nggak bisa baca judulnya aja nggak bisa baca, apalagi isinya. Jadi dia hanya bisa percaya saja dalam posisi ketika dia sedang menaruh rasa percaya yang besar kepada tokohnya, ternyata tokohnya membutuhi dia. Bayangin, ruginya orang kayak gini. Makanya mengajak Muslim untuk belajar, melek agama. Itu menyadarkan kepada mereka bahwa kamu ini sedang menempuh sebuah jalan. Bangun, melek, jangan cuma merem tidur karena kamu bisa berbahaya kalau kemudian gak sadar ada aneka rambu yang akan kamu jumpai. Pahami, rambunya sudah selanjutnya fokus dengan mempelajari jalan itu agar bisa sampai tujuan dengan selamat tepat waktu. Dengan demikian. Kaum muslimin akan bisa mendapatkan keselamatan ketika dia beragama. Jadi, kurang lebih itu gambaran umum isi buku fikih Baik, Mungkin, kalau kita bisa simpulkan saja, kalau kita uh, paham materi-materi ini, mungkin kita akan bersikap lebih proporsional. Mungkin saja, termasuk juga ada pembahasan tentang fikih ikhtilaf, misalnya hmm. di buku ini, agar perbedaan pendapat itu tidak menjadi sebab perpecahan. Dan kita mengklasifikasi, mengenalkan kepada masyarakat perbedaan pendapat ikhtilaf itu ada berapa sih? Jenisnya apa saja? Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Sehingga melatih orang untuk lebih dewasa ketika menghadapi itu. Di saat yang sama dia juga bisa menyikapi ini bukan perbedaan pendapat. Yang kayak gini nggak perlu dianggap, gitu ya. Nah, sehingga dia eh, proporsional, betul ya. Ketika ada yang tidak layak dimasukkan, dia buang. Ini nggak layak untuk dimasukkan. Baik. Dan ada yang memenuhi kelayakan, dia hargai semuanya. Tidak kemudian uh, menimbulkan emosi dan seterusnya. Sebab yang namanya perbedaan, ketika itu berangkat dari istihad yang perlu dihargai, maka itu masuk dalam ranah hilaf istihad dia Melatih orang untuk bersikap dewasa dalam menghadapinya. Baik, Insya Ini mungkin sudah cukup uh, memberikan pandangan setidaknya insyaallah pada para pemirsa yang mungkin baru bergabung Ustadz, baru mengikuti uh, pembahasan dari kitab fikih bermadzhab mungkin kita coba langsung uh, lihat Ustaz karena ini kan sekarang itu pembahasan kita di halaman 281 kalau tidak salah satu. Bu, jadi buku ini sudah pernah kita bedah uh -huh. Ramadan tahun sebelumnya Masya Allah. selesai Ramadan tetap saya lanjutkan tapi sering bo sering bolos ya. Hmm. Akhirnya uh, apa masih ada beberapa pembahasan yang belum selesai dan kita berharap ketika membahas sebuah buku itu sampai tuntas agar satu ilmu yang kita pelajari itu utuh. Hmm. Dan terakhir yang belum kita habiskan adalah masalah kedudukan akal dalam Islam. Yes. Kalau tidak salah halaman berapa itu? Ini kalau judulnya dua halaman sekarang masuk di halaman 281. Hmm. Ya. Nah, baik. Jadi para pemirsa mungkin yang uh, berminat memiliki buku ini nanti bisa menghubungi ANB Store gitu saja. Nah. Dan juga nanti untuk interaktif kita akan undang di 081 2244 empat dan untuk uh, WA nanti bisa bergabung di 081221567890. Nah, jadi gini Ustaz, ini kembali ke masalah agama dan logika Ustaz ataupun akal gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita Ustaz? Ini kan tadi uh, Ustaz singgung dalam Mukodimah itu sebagai rambu gitu Ustaz ya. Sebagai hmm. kalau kita lagi jalan nih kita ketemu ini agama bilangnya begini tapi kok akal bilangnya begitu gitu, Zat. Hmm. jadi kayak kesannya ini satu nyuruh belok kanan, satu nyuruh belok kiri gitu atau satu nyuruh belok kanan tapi kok kita lihat secara tanda-tanda gitu kayak kalau kita pakai aplikasi di jalan tuh, kayak Google Map gitu, katanya belok kanan, gitu. tapi ketika kita lihat nggak logis jalannya, Zat. ada jalannya tuh kayak agak-agak kecil gitu kadang semak, tapi kata mapnya itu belok kanan aja pokoknya gitu, itu hmm. apakah kita harus berada seperti itu atau bagaimana, Zat? karena kan kadang secara akal tidak masuk saat gitu hitung hitungan akal tidak mungkin ini jalan tembus gitu saat ikuti Google Map atau ikuti akal ya? nah ya? gitu jadi kalau beragama <laughs> itu kan kita istilahnya Al Qur'an ini hadis itu yang Allah turunkan wahyu ini kan seperti map saat ya panduan hidup kita gitu kan hmm. kadang e, diakui atau tidak mungkin ada hal-hal yang kata Al Qur'an pokoknya begini nih gitu tapi akal tidak masuk gitu saat tidak masuk ini gitu nah, sama mungkin saat kalau kita lagi jalan kata mapnya belok kanan pokoknya tapi begitu kita lihat gangnya, nah gitu. itu kira-kira gimana saat sikap kita? Baik, Posisi jadi memang dalam uh, apa keberadaan hal-hal apa, tertentu dalam kehidupan ini, ada dua sikap secara umumnya, sikap ekstrim kiri dan ekstrim sebaliknya. Dan sikap ekstrim itu pasti nggak benar, karena yang benar itu ada di pertengahan. Dalam menyikapi akal, orang itu ada yang ekstrim, ada yang ekstrim kiri, dan ada yang ekstrim sebaliknya. Dan itu juga berlaku dalam hal-hal yang lain, dalam menyikapi baga bagaimana interaksi yang tepat terhadap pemerintah, ada yang ekstrim, ada yang ekstrim kiri, dan ada yang ekstrim sebaliknya. Bagaimana sikap yang tepat berkaitan dengan menyikapi ulama, ada yang ekstrim kiri, dan sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada bagaimana sikap yang tepat terhadap ahlul bait, misalnya. Al bait Nabi SAW. Ada yang ekstrim, ada yang ekstrim. Dan sikap yang tepat adalah pertengahan. Kita kalau membuat daftar aneka titik-titik sengketa yang ada di masyarakat, itu semuanya berawal dari ekstrim. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah aku jadikan kalian itu sebagai umat wasata, umat pertengahan. Posisi pertengahan selalu ideal. Yang paling ideal adalah yang paling pertengahan Sehingga ketika dia berada di daerah pertengahan Dia tidak serong kanan, tidak serong kiri Dia tidak ekstrim Baik, sekarang kita lihat akal Ada sebagian orang yang ekstrim terhadap akal Menyikapi akal ekstrim, ekstrim kiri Mereka menganggap akal itu sumber segalanya Bahkan termasuk sumber dalam beragama sehingga, apapun itu ya harus akal yang bicara, akal duluan sebelum yang lain. Dan prinsip ini mengajarkan kepada manusia, jika terjadi pertentangan antara agama dengan akal, maka akal yang didahulukan. Karena sumbernya itu akal, mereka membuat ilustrasi kayak gini: um, ada jadi. Kita bisa meyakini Quran itu benar. Kita bisa meyakini datang Quran kepada kita. Kita bisa meyakini Quran ini benar. Kenapa Quran ini benar? Karena akal membenarkannya, begitu ya? Berarti keberadaan akal lebih dulu atau le atau belakangan? Lebih dulu dia? Oh, fungsinya? Iya. Jadi apa? kita sudah punya akal ya? <laughs> kita sudah punya akal. Yang menunjukkan kamu kalau Quran ini benar apa? Akal. Maka karena yang menunjukkan kamu bahwasanya Quran ini adalah benar, itu akal, maka akalmu lebih di depan daripada Al-Quran. Sehingga ketika Quran bicara dan akal bicara, mana yang harus didahulukan? Akal, karena akalmu berada di depan. Ini alasan mereka, ilustrasi mereka. Baik, tapi ilustrasi ini tidak bisa diterima. Akal menolak ilustrasi itu. Akal menolak ilustrasi itu. Gimana kok akal ini menolak ilustrasi itu? Saya buat ilustrasi yang kedua. Ada orang yang datang ke sebuah kampung, nyari dokter. Karena dia nggak tahu di mana dokter itu berada, maka dia tanya masyarakat di kampung itu yang sedang nyapu dan dia bukan dokter. Kemudian ditanya, Pak, di sini ada dokter nggak, Pak? Karena beliau tahu di kampung itu, beliau kasih tahu ada. Alamatnya di sini, RT sekian, nomor sekian. Baik, terima kasih, Pak. Berangkatlah dia ke sana. Sudah? Sampai di dokter, dia berobat, kemudian dikasih resep oleh dokter. Pulang dia, waktu pulang melewati orang yang sama. Orang itu tanya, "Kamu dikasih saran apa?" "Dikasih saran kayak gini resepnya ini." "Mana resepnya?" "Sini." "Oh, ini dokternya keliru. Harusnya resepnya seperti ini." Aku koreksi ya, dikoreksi resepnya. Kamu pakai resep saya saja. Sudah? Baik. Kita bisa memahami ilustrasi ini. Saya tahu dokter itu dari siapa? Tukang sapu tadi. Tukang sabu tadi kan? Saya tahu dokter dari tukang sapu. Akhirnya saya berobat ke dokter. Dikasihlah petunjuk oleh dokter. Sudah? Selanjutnya, ternyata pendapat dokter dengan pendapat tukang sapu beda. Tukang sapu menyarankan dokter menyarankan A, tukang sapu menyarankan B. Mm -hmm. Secara logika, saya pakai resepnya siapa? Dokter atau tukang sapu Pakai dokter. Ya. Lo yang menunjukkan kamu ke dokter kan tukang sapu. Seharusnya kamu ikuti tukang sapu. Yang menunjukkan kebenaran akal adalah yang menunjukkan kebenaran Quran adalah akalmu. Seharusnya kamu ikuti akalmu. Yang menunjukkan dokter itu tukang sapu. Seharusnya kamu ikuti tukang sapu. Masuk akal nggak kacau. kacau ya nih. kalau kemudian kita harus mengikuti tukang sapu sehingga resep dokter ini kita tinggalkan buat apa kita tanya dokter begitu saya ketemu tukang sapu pak minta resep dong selesai kan mm -hmm. jadi nggak perlu ada benturan-benturan lagi sehingga ketika kita mengatakan akal lebih di depan sehingga pada saat terjadi benturan antara akal dengan Al-Quran, maka kita dahulukan akal. Terus ngapain kita tanya Quran? Cukup langsung tanyakan ke akal. Dan itu menunjukkan bahwasanya akal belum menerima Quran. Jika ilustrasinya seperti ini, maka ilustrasi ini nggak benar. Ya. Yang benar gimana? Betul bahasanya akal itu yang menunjukkan kita Quran ini benar dengan aneka bukti-bukti terus akal membuktikan oh iya benar sehingga akal berfungsi sudah hmm. tapi ketika kita mendapatkan informasi dari Quran ya jangan disingkronkan ke akal kalau akal sudah mengatakan ini semuanya benar ya sudah ikuti aja ini Quran ini semuanya benar ikuti Quran jadi sini kita bisa lihat bedakan fungsi akal akal itu bukan sumber tapi akal itu membenarkan sumber. Sehingga posisi akal itu menilai, bukan sebagai sumber. Karena kalau akal kita jadikan sebagai sumber beragama, saya dan Ustadz Abu Rifai, akalnya sama atau beda? Beda. Beda. Nanti saya dengan kru yang ada di depan ini kan, kita punya akal yang beda-beda. Ada 10 orang, ada 10 agama. Karena akal mereka beda. Oh, enggak bisa. Ada yang akalnya layak diikuti dan ada yang tidak layak diikuti. Kalau seperti itu, akal kamu tidak lebih mulia daripada akal saya. Kenapa saya akal saya harus mengikuti akal kamu? Kalau uh, ada yang mengatakan bahwasanya akal itu ada yang layak diikuti dan tidak. Ya, yang masuk akal layak diikuti, yang enggak masuk akal jangan diikuti. Baik, menurut kamu masuk akal, menurut saya tidak masuk akal menurut saya masuk akal bisa jadi menurut kamu tidak masuk akal. Apa perlu dipaksakan? Maka kalau akal dijadikan sebagai sumber, orang akan memiliki agama yang berbeda-beda. Dan seribu orang akan ada seribu agama. Sejuta orang akan ada sejuta agama. Begitu ya. Makanya akal bukan sumber. Kalau akal dijadikan sumber konsekuensinya, konsekuensinya seperti ini. Dan akal kita akan menolak dengan konsekuensi itu. Orang yang memuja akal, akan bertentangan dengan akalnya sendiri. Ya seperti tadi, pokoknya semua kebenaran bersumber dari akal. Jadi akal dia mengatakan semua kebenaran bersumber dari akal. Oke, anggaplah ini kita terima. Tapi akal saya nggak nggak kesulitan untuk memahami itu. Akal saya nggak terima. Lo kok bisa? Kalau kebenaran bersumber dari akal, akal saya dengan akal kamu beda sehingga saya punya standar kebenaran sendiri, kamu punya standar kebenaran sendiri, ada 100 orang ada 100 standar kebenaran. Terus mana yang layak untuk diikuti? Ya, kita debat untuk membuktikan mana yang lebih masuk akal. Kalau debat membuktikan mana yang lebih masuk akal, anggap misalnya begini, dua orang debat A dan B, menang A atau menang B ya? Sudah? Datang C. C dan B debat, menang C. B ikut C ya. C debat dengan D, menang D. Terus ikut siapa sekarang? Ikut D. Datang E. Debatlah E dengan D, menang E. Z yang menang. Ya. Sampai Z menang. Z debat dengan A, menang A. Siapa yang mau diikuti? Apabila menang debat itu standar benar, maka kebenaran itu tidak Establish, karena yang namanya menang debat itu bisa saja berpindah. Sekarang A dan B menang B, besok B dan C menang C. Ini pernah terjadi pada Imam Malik dan di buku ini saya bahas. Ya, Imam Malik kan pernah ditantang debat oleh seseorang. Terus kata Imam Malik tanya, "Kalau aku yang menang, saya akan ikut Imam Malik. Kalau kamu yang menang, Imam Malik harus ikut saya." Lalu beliau tanya, kalau ada orang ketiga debat dengan kamu dan kamu kalah, kita ikut siapa? Ikut dia dong. Kalau ada orang keempat dan dia debat dengan orang ketiga tadi dan dia menang, terus kita ikut siapa? Ikut orang keempat. La haula quwata illa billah. Ini uh, prinsip yang ya secara akal boleh kita sebut ya. Enggak masuk akal banget gitu nggak masuk akal sekali. Makanya menang debat itu bukan standar kebenaran. Bagi kami, debat itu adalah kepandaian orang dalam berretorika, berbicara. Ada orang yang membawa kebenaran, tapi kurang pinter bicara. Bisa jadi dia kalah debat. Maka sebatas perdebatan itu tidak menunjukkan nilai kebenaran. Wallahu'alam. Baik, tadi kan Ustaz sempat Singgung saja ya. uh, bahwa akal itu bukan sumber kebenaran. ya Sumbernya wahyu itu sumber kebenaran. Terus nanti kan posisi akal itu tinggal menilai gitu saja. Ya. Maksudnya ini benar atau tidak? Dan seterusnya. Kadang mungkin Sat, seperti yang tadi, Sat, ada kadang di masyarakat sebagian dia bisa terima ajaran-ajaran syariat tadi. Ada wahyu-wahyu yang dia bisa terima gitu. Hmm. Tapi ada nanti di konteks tertentu, dia nggak mau gitu saja ya. Akalnya nggak mau terima gitu. Hmm. Nah, kalau itu gimana? Atau pokoknya mau apapun yang terjadi gitu, menguntungkan atau merugikan, enak atau enggak, terima aja pokoknya semuanya atau mungkin boleh pilih-pilih gitu. Itu gimana nanti? Hmm. Jadi, pertama kan tahapannya membenarkan dulu ya. Hmm. Al-Qur'an datang. Lalu dia yakini ini benar. Nggak mungkin ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan e, pembuktian akal di sini penggunaan akal adalah untuk membuktikan apakah Quran itu betul Wahyu atau bukan hmm. kalau betul Wahyu berarti dia datang dari Tuhan kalau bukan buatan manusia hmm. kemudian akal berusaha untuk menggali dengan semua bukti yang ada tidak mungkin dibuatan manusia bagaimana contoh buktinya misalnya kondisi Nabi saw yang dia tidak bisa baca tulis Nabi SAW gak pernah kok belajar sama orang tuanya. Orang tua beliau sudah meninggal sebelum beliau besar, sebelum beliau dewasa. Beliau juga tidak belajar kepada para rahib sebelumnya. Dan gak ada ceritanya Nabi SAW belajar kepada rahib Bukhairah atau rahib-rahib yang lain. Tapi dari mana beliau bisa tahu di masa silam ada cerita tentang Musa, ada cerita tentang Nabi Isa, ada cerita tentang Nabi-Nabi ABC. Para Nabi yang diceritakan dalam Taurat, Nabi Ibrahim, debat Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemudian cerita para Nabi tentang Nabi Lot, Nabi Shu'ayb, Nabi. Sehingga pada saat beliau bisa menceritakan hal yang gaib, padahal beliau tidak pernah belajar kepada para pendeta Yahudi sebelumnya. Dari mana itu kalau bukan wahyu? Dan ternyata berita itu sinkron. Nggak ada yang meleset sama sekali dengan apa yang diceritakan pada kitab-kitab sebelumnya. Maka tantangan yang disampaikan oleh Quran, fasalu alu in kuntum la ta'lamun. Ta tanyakan kepada ahlu dikri mereka yang sudah memiliki kitab sebelumnya, kalau kalian tidak tahu. Sinkronkan. Ternyata Nabi sallallahu bisa menyampaikan cerita itu dengan jelas, nggak ada yang meleset. Sama persis sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sebelumnya. Karena kan kitab sebelumnya dibenarkan ya. Taurat itu diterima oleh orang Yahudi Injil diterima oleh orang Nasrani Begitu Quran datang, kenapa kau tolak? Dengan tuduhan ini adalah buatan Muhammad Sampai sekarang tuduhan itu belum hilang Padahal mereka tidak bisa membuktikan Baik, selanjutnya Dalam masalah syariat Keteraturan yang disampaikan oleh Al-Quran Masya Allah, demikian hebat Sehingga semua orang mengakui Aturan ini luar biasa Manusia itu butuh aturan. Dengan keberadaan aturan hidup akan lebih baik. Sehingga manusia melihat dengan semua aturan ini tidak mungkin ini datang dari atau buatan manusia itu tidak mungkin. Secerdas apapun dia, apalagi uh, tidak ada apa pembuktian bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah jadi hakim sebelum jadi, beliau jadi nabi. Kalau Abu Jahal kan pernah jadi hakim? Kemudian Al-Walid bin Mughirah Kemudian beberapa apa, tokoh yang lain dia pernah jadi hakim, termasuk uh, Al-Aqra bin Habis dia itu kan kodi di masyarakatnya di masa jahiliyah dan dalam sejarah Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi beliau tidak pernah jadi kodi artinya beliau uh, bukan orang yang merumuskan aturan. Tapi kenapa beliau bisa menyampaikan aturan syariat yang demikian rigid, detail, jelas dan sangat indah? Kalau itu bukan wahyu apalagi. Sudah? Jadi ketika akal sudah menyimpulkan ini tidak mungkin buatan orang, maka akal memutuskan. Banyak dari teks Al-Quran yang mengatakan ini adalah wahyu, wahyu, wahyu. Berkali-kali demikian. Akhirnya Quran membenarkan itu wahyu. Sebagai konsekuensinya, kalau dibenarkan sebagian, seharusnya yang lain juga dibenarkan kan gitu ya. Maka kalau kamu membenarkan misalnya di Quran ada 6000 ayat misalnya. Kau membenarkan 3000 ayat, berarti yang 3000 kau benarkan. Karena ketika dia datang dari sumber yang sama dan 3000 itu benar, sementara sumber ini tidak mungkin berdusta, maka 3000 benar, 3000 sisanya juga benar. Membenarkan sebagian sama dengan membenarkan yang lain baik bentuk menolak kebenaran ini mungkin nanti bentuknya macam-macam mungkin ada beragam ya. dan salah satunya adalah uh, dia tidak dia tidak mau terima karena tidak sesuai logika padahal logikanya mengatakan ini benar di awal mengatakan ini benar sumbernya satu tapi begitu ada bagian yang menurut dia tidak sesuai logika dia tolak nah itu yang nggak benar jadinya nggak adil dia nggak proporsional Baik Ustaz, insyaallah ini cukup memberikan gambaran sebenarnya Ustaz karena memang kadang kita itu mungkin ya karena keawaman kita atau yang lain atau nafsu kadang mungkin ada aturan-aturan yang kita mungkin di awal tahu Al-Qur'an itu benar tapi kemudian kayak ngerasa ah nanti dulu lah atau kemudian kita ngerasa ini kayaknya nggak bisa diterima kalau Jadi bedakan antara tidak menerima dengan tidak mau melaksanakan ya. Mm -hmm. Itu beda. Kalau tidak mau menerima itu ingkar dari depan. Kalau tidak mau melaksanakan, dia terima. Saya tahu, saya tahu saya salah. Saya tahu ini benar, saya salah. Tapi saya belum sanggup, misalnya. Alasan tidak sanggup dan seterusnya itu kan dia berdosa. Dia sadar kalau dia salah. Makanya eh, perlu kita bedakan posisi antara menolak dengan tidak melaksanakan. Contoh sederhana seperti ini. Saya pernah bahas masalah rajam. Di sebuah masjid Dan sebelum saya bahas itu Saya sempat berdiskusi dengan salah satu jamaah Yang beliau dosen Hukum Hukum Islam di salah satu kampus di Jogja Jadi Beliau cuma menyampaikan karena ini diskusi Di depan masjid Sambil memakai sandal ya, Sehingga Kita sama-sama pengen segera pulang Maka beliau menyampaikan Rajam itu sudah tidak berlaku sudah mansuh dan seterusnya. Artinya, beliau ingin memberikan doktrin kepada saya bahwa pembahasan rajam itu sudah nggak ada. Akhirnya pas giliran saya dapat apa? Dapat kesempatan untuk menjadi pemateri di masjid itu. Ternyata hadis yang saya baca menyinggung masalah rajam. Maka kami sampaikan begini. Jadi tolong jemaah bedakan antara tidak menerima dengan tidak melaksanakan. Kalau anda tidak menerima itu menolak dari awal dari depan. Rajam itu tidak benar tidak ada dalam syariat Islam rajam sudah dihapus dan sebagainya itu tidak menerima. Ini lebih berbahaya daripada tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan dia menerima. Kami mengakui syariat rajam itu ada dan itu tetap berlaku belum dihapus sampai sekarang tetap berlaku. Ya meskipun dalam prakteknya kita tidak bisa melaksanakan karena kita berada di negara sementara hukum ini tidak diberlakukan. Ini lebih ringan daripada yang pertama. Saya katakan lebih ringan bukan bukan dibolehkan ya lebih ringan daripada yang pertama. Karena yang kedua ini dia menerima. Cuman masalah pelaksanaan kan bukan wewenang dia. Kita bukan apa aparat yang berat untuk memutuskan itu. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan apa tadi, apa penyebab orang itu menolak? Ya, kadang dia menggunakan logika, akhirnya dia tidak terima, dan tidak terima itu berarti dia berusaha untuk mencari alasan gimana agar hukum ini digagalkan. Itu yang kami sebut ini lebih berbahaya. Allahumma Baik, sebelum kita masuk ke sisi tanya, -tanya jawab, mungkin kesimpulan masalah menolak. Dan kemudian dia nerima tapi tidak bisa melaksanakan. Mungkin kalau disebut kata poligami orang akan lebih paham gitu katanya. Baik, gitu, ya? Baik bapak-bapaknya atau ibu-ibu gitu. Ya. Poligami ini ada yang dia memang menolak sama sekali bahkan mendoktrin orang pokoknya tidak ada poligami gitu kan ya? ya sampai dia bilang poligami itu tidak bukan tidak sesuai syariat Islam. Hmm. Ini bahaya. Poligami syariat Islam dihalalkan oleh Al Quran. Meskipun anda tidak praktek, yeah. sehingga begini, ada-ada suami yang bilang begini ke istrinya, ya, wa istriku, kamu kan muslimah, solihah, ya, kamu harus menerima syariat poligami. Karena itu kamu harus sebagai bentuk kamu menerima syariat poligami, kamu harus izinkan suamimu untuk berpoligami, misalnya kayak gitu. Karena kalau kamu tidak mengizinkan suamimu berpoligami, kamu kufur kepada Quran. Kalimat ini salah atau benar? Kalau tadi penjelasan tadi salah. Salah. Salahnya di mana? Antara menerima belum tentu dia melaksanakan. Nah, melaksanakan. Bedakan antara menerima dan melaksanakan. Wah istriku, kalau kamu menerima syariat poligami, kau harus izinkan suamimu berpoligami. Ini nggak ada hubungannya. Apa hubungan antara menerima syariat poligami dengan kewajiban mengizinkan suami untuk berpoligami? Sehingga dijawab sama istrinya. Wahai abang, saya menerima syariat poligami. Da? Dan saya tidak menolak pelaksanaan poligami. Yang penting bukan kamu. Baik Ustaz, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Nanti baik. takutnya berkepanjangan. Berkepanjangan ya. Baik, demikian para pemirsa untuk sesi materi uh, subuh kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan... Uh, masuk ke sesi tanya jawab barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kepada Ustadz namun sebelum itu kita break rehat sejenak berikut ini atas kemudahan dari Allah Ta'ala Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 299 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska Asafa As atau Setaraf di Mekah, Hotel Konkodar Al-Khoir, Setaraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi Medsos kami, Facebook Umroh Bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 satu Umroh barang ANB beribadah dengan ilmu. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tadi kita sudah simak beberapa penjelasan terkait hubungan akal dengan wahyu dan bagaimana kita bersikap. Sekarang kita akan coba masuk ke sesi interaktif. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung dipersilakan untuk menghubungi 081224443344 atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 081221567890. Baik. Ini sudah ada pertanyaan masuk di pesan WA, kita coba bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, sebetulnya mulai dari kapan pemahaman atas agama ini mengedepankan akal? Apakah di zaman tiga generasi terbaik sudah terjadi? Apakah tafsir Al-Quran sudah berhenti? Pengembangan atau pencarian tafsir juga? Apakah ilmu hadis juga sudah berhenti? Pencarian dan penjelasan. Baik, seperti bisa. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak kapan manusia itu diajari untuk menggunakan akal? Iya, mengedepankan akal. Mengedepankan depan. akal. Mungkin lebih tepat menggunakan akal ya. Uh, ya sejak dia lahir. Kok sejak dia lahir? Dia lahir. Bayi itu berakal nggak sih? Allah berakal. Nah, ya? Berakal ya. Akal. Tapi, ses dia, gitu. uh, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Hmm. Sehingga kalau ada bayi dicubit dia ketawa ketawa di gudang malah nangis nih calon bayi gendeng baik jadi manusia yang akalnya sehat dia akan merespon sesuatu sesuai dengan arahnya itu kalau akalnya sehat maka dia lapar dia respon lapar itu sesuai dengan arahnya dia makan dia ngantuk dia respon dengan tidur sesuai dengan kemampuannya dia disuruh ketika dia sudah sudah besar misalnya dia akan merespon perintah itu sesuai dengan apa yang dia pahami itulah penggunaan akal Nah Al-Qur'an ketika datang Al-Qur'an ketika datang mengajarkan manusia untuk menggunakan akalnya Di antara contohnya apa? Meninggalkan paganisme Jadi contoh ya Ketika zaman jahiliyah maka disebut zaman jahiliyah karena dia karena mereka adalah dari kata jahlun yang artinya kebodohan karena kehidupan ketika itu dipenuhi dengan kebodohan. Misalnya menyembah pohon, menyembah batu, dan menyembah makhluk-makhluk yang mereka yakin ini nggak bisa ngasih rizki. Jadi kan akal bicara. nggak bisa ngasih rizki, kamu kau sembah. Sampai ada salah satu di antara mereka yang jadi hampir semua orang musyrik itu kan punya berhala di depan rumah. Punya berhala di depan rumah, ada salah satu di antara mereka itu pernah melihat berhalanya dikencingi oleh rubah. Dikencingi oleh rubah. Akhirnya dikejar. Dia marah, keluar rumah, ngejar rubah tadi. Tapi rubah tadi langsung lari. Tapi berhalanya sudah kanjuk, sudah kadung dikencingi oleh rubah. Begitu dia nggak nggak sanggup untuk mengejar rubah itu sudah lari, dia balik lagi. Dia lihat berhalanya, mikir dia. Dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ngapain saya sembah? Nah, itu contoh dia pakai akal sehingga dia berpikir perbuatan dia ini statusnya kayak gimana. "Kamu ini, kamu masuk akal nggak? Oh, kayak gini kok disembah?" "Ya, nggak masuk akal." "Ya, makanya jangan, jangan disembah." "Baik, nah kita lihat, misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan." Wa idha kila lahumu tabi'u ma anzalallah Qalu bal natabi'u ma alfayna alaihi Kalau mereka diajak ikuti apa yang Allah turunkan Mereka menjawab Kami cukup mengikuti apa yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kami Lalu Al-Quran berkomentar Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an Wa la yahtadun Bapakmu kan bukan Nabi Disuruh mengikuti ajaran Nabi Kenapa? kau malah menolak dengan alasan ini ajaran leluhur saya ikut ajaran leluhur wong oh, leluhurmu bukan nabi kamu bukan nabi leluhurmu bukan nabi ini ada ajaran nabi kenapa kau tolak ajaran nabi dengan alasan ajaran leluhur afala akalmu di mana dan kalimat afala dalam Al-Qur'an kan banyak sekali itu sebenarnya nyentili manusia ngajarin manusia kau mengambil sikap A Padahal itu tidak sesuai dengan logika kamu. Akalmu di mana? Makanya hampir semua ajaran paganisme kesyirikan dan semua turunannya nggak masuk akal. Masa Tuhan berbilang, bayangin kalau Tuhan itu lebih dari satu, nggak masuk akal. Masa Tuhan punya anak, bayangin Tuhan punya anak, nggak masuk akal. Dan seterusnya. Jadi Orang dengan akalnya itu diajak untuk berpikir sehat. Sikap kamu ini benar enggak? Enggak masuk akal, tinggalin. Jadi sejak kapan jadinya orang diminta untuk menggunakan akalnya? Sejak pertama dia beragama. Sejak pertama dia beragama. Ada orang menuduh Quran ini buatan Muhammad SAW. Baik, kira-kira masuk akal enggak? Orang yang enggak bisa baca, tulis, Gak pernah belajar sebelumnya tentang kitab-kitab sebelumnya, tiba-tiba punya kitab yang demikian luar biasa. Ya, ndak mungkin. Kalau ndak mungkin, kenapa kau tolak? Kalau itu wahyu dari Allah, akalmu di mana? Ada banyak hal kesalahan prinsip dalam masalah beragama. Itu kita bisa bilang, akalmu di mana? Masa kayak gini, kok diyakini? Dia menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. akalmu di mana? Ada banyak bukti kalau beli itu nabi terakhir masih kau tolak akalmu di mana? Nah, jadi sejak kapan orang diajarkan untuk menggunakan akal? Sejak pertama dia beragama. Karena orang yang beragama akal yang sehat akan mengatakan ini benar. Allah Allah Ini berarti membantah akal dengan akal, ngajar. Iya jadi tidak ada istilah. Akal itu segalanya Karena akal sendiri juga kadang Menolak akal-akalan Yang meragukan dirinya sendiri Baik kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya Ustaz, Tadi sempat disinggung masalah rajam Ketika kita tidak menerapkan hukuman rajam Maka bagaimana Menggabungkannya dengan firman Allah Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang kafir jazaakumullahu khairan. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali hukum Allah. Hukum Allah berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan negara kita. Ada banyak ya hukum Allah. Dan semuanya itu hukum Allah. Baik. Pertanyaannya begini. Kalau kita mau menerapkan hukum Allah untuk urusan negara, kita juga harus menerapkan hukum Allah untuk urusan keluarga, untuk urusan pribadi kita, dan seterusnya. Jika orang tidak melaksanakan, lihat, ya, tidak melaksanakan, bukan menolak, ya menolak dengan tidak melaksanakan, kan beda. Jika orang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia kafir. Maka konsekuensinya adalah ketika orang... Tidak melaksanakan hukum Allah di keluarganya juga kafir Contoh Bagian dari hukum Allah dalam keluarga adalah Seorang kepala rumah tangga, suami atau istri, orang tua Wajib adil kepada anaknya Bagian dari hukum Allah tidak? Hukum Allah, hukum Allah. Karena hukum Allah itu adil Allah hanya perintahkan yang adil Dan Nabi SAW juga bersabda I'dilu bayna awladikum Bersikaplah adil kepada seluruh anak kalian, sehingga kita sepakat adil bagian dari hukum Allah. Pertanyaannya, dari sekian banyak kaum Muslimin yang jadi orang tua, pernah nggak di antara mereka ada yang bersikap tidak adil kepada anaknya? Banyak kasus itu, banyak kasus itu, banyak bahkan mereka yang sudah belajar agama lama, komplain anaknya, bapaknya nggak adil, dan seterusnya, banyak. Kalau kemudian dikatakan tidak melaksanakan hukum Allah kafir, ini semua orang tua kafir dan mereka nggak bicara seperti itu. Maka konteks tidak melaksanakan hukum Allah jadi kafir tidak hanya berlaku dalam aturan negara, juga berlaku dalam aturan berkeluarga, berlaku dalam aturan uh, bersosial, misalnya, dan seterusnya. Contoh yang lain, ada suami yang punya beberapa istri, dia nggak adil. Hukum Allah dalam masalah ini apa? Harus adil. Al-Quran mengatakan harus adil. Nabi SAW juga memberikan ancaman bagi yang gak adil. Kalau ada suami yang gak adil, berarti dia melanggar hukum Allah. Melanggar hukum Allah. Kafir gak suami ini? Kalau itu disebut kafir, Masya Allah. Ribuan orang yang poligami, kafir. Waliyahdubillah. Sampai termasuk uh, Khawarij kan yang sering mendengungkan seperti ini. Dialog dengan Khawarij dalam masalah ini. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa humul kafirun. Baik, wahai Anda. Khawarij. Kamu kan punya banyak anak. Iya. Kamu pernah nggak bersikap tidak adil sama orang tua sama anak-anakmu? Seingat saya pernah. Baik, kamu tidak adil, tidak melaksanakan hukum Allah di keluargamu kamu kafir. Jadi, dia sendiri dengan prinsip itu bisa jadi menuduh dirinya sendiri. Makanya, bedakan antara tidak menerima dengan tidak melaksanakan. Ada banyak pelanggaran yang kita lakukan karena tidak melaksanakan hukum Allah, dan itu kita berdosa, tapi tidak sampai pada tingkatan kafir. Baik, ini uh, kita bicara kelas wewenang. Sekarang, posisi kita kan sebagai masyarakat awam. Dan kita tidak punya wewenang untuk menegakkan hukuman itu. Ada orang berzina, dan dia sudah muhson Lalu, Anda sebagai tetangganya merajam tetangganya. Wewenang kamu apa? Kok merajam tetanggamu? Oh, dia sudah berzina, dia harus dihukum. Tapi kan, kamu tidak berhak untuk melakukan ini. Ini bukan wewenang kamu. Ini wewenang lembaga yang berwenang. Ini adalah tugas lembaga yang berwenang. Tapi, lembaga yang berwenang tidak melaksanakan. Ya, kalau mereka tidak melaksanakan, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk memaksakan. Jadi, posisi rakyat dalam hal ini, dia tidak boleh untuk melaksanakan itu karena itu bukan wewenang. Wallahualam, mungkin nanti ada sesi khusus. Atau sudah dilawat, Ustaz menjelaskan ayat ini yang... tentang yang kita <coughs> tidak bahas tentang masalah hukum-hukum seperti itu, kan? Hmm. Kita nggak bahas fikih, jinayat, ya, hmm. tapi kita bicara tentang pikir bermata. Baik, tapi setidaknya insya Allah ini sudah cukup bisa, memberikan gambaran nanti mereka yang nggak adil ke anak, ke istri, ini juga berat konsekuensinya. Konsekuensinya berat. Jadi hanya sampai pada tingkatan dosa kita tidak menghukumi mereka sebagai tindakan kekufuran. Beda dengan yang menolak. Kalau menolak, kami tidak mau menerima. Ini ini hukum yang tidak adil, ini hukum yang salah, dan seterusnya. Kalau itu menolak hukum Allah dan itu bisa berbahaya. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah artinya adalah dia menolak hukum Allah dan dia ganti dengan hukum yang lain. Dan dia yakini inilah yang benar. Sementara hukum Allah ini yang salah. Praktik itu yang menyebabkan orang bisa keluar dari Islam. Allah Baik Ustaz. Mungkin kita cukup Ustaz. Karena Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah habis sebagai closing statement barangkali Ustaz. Kesimpulan apa ya? Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Jadi kita baru bicara tentang uh, apa keberadaan hubungan, hubungan akal, dengan akal dengan sebagai sumber ya. Kemudian kita juga sudah bicara tentang mengakui kebenaran sebagian berarti mengakui keseluruhan. Selanjutnya setelah ini kita akan bahas tentang membangun akidah dengan logika. Dan mungkin materi ini sebagai sebagian orang rumit untuk dicerna. Dan bagi sebagian yang lain mudah untuk dicerna. Ya masing-masing materi sesuai dengan kelasnya. Kalau mungkin bagi sebagian jamaah kok yang dikatakan Ustadz kok saya bingung, saya nggak bisa mencerna. Baik, nggak masalah. Berarti Anda alihkan fokus untuk kajian yang yang lain. Mungkin masalah fikih sholat atau fikih ibadah yang bisa dicerna. Meskipun bagi sebagian yang lain, baik saya punya insight baru, saya bisa menangkap hal-hal yang baru dari kajian ini. Alhamdulillah, sebarkan kepada teman-teman Anda bagaimana kita bisa memahami kedudukan akal dengan agama. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk ilmu dan faedah yang sudah disampaikan Ustaz. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga. Amin walaikum Baik. Demikian para pemirsa ANB Channel dan juga media yang ikut merilai kesempatan rehat subuh pada pagi hari ini. Kita cukupkan pembahasan kita dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di Jumat pekan depan satu jam. Insya Allah besok, besok, besok ahad besok ada insya Allah. Ada ahad hmm. Baik. Ahad Senin ada. Ahad Senin ada. Baik. Coba kita akan ketemu lagi di sesi rehat subuh di hari ahad besok pagi dan juga Senin dengan melanjutkan pembahasan. Semoga Allah berikan komah dan kemudahan untuk kita semua. Saya mewakili kru dan tim yang bertugas mohon izin undur diri dan mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kapratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehat subuh.